Udah ya. Oh, biar mereka chatting aja. Oke, ini saya copykan kalau misalkan nanti kesulitan ya. Tak masukkan ke mana? Gak muncul mas kemarin. Terus banget ini. Bentar, stop sih. Nggak sampai tekan Joko suaranya. Kalau chat harus ini ya, keluar dari subscreen ya. Dari share screen. Oh iya. Asal kayak ini kan solo kalau tiga garisan gini-gini kape. Nah itu ya, silahkan kalau mau dibuka di website, bisa dilihat di bagian chatting. Udah ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini sebuah aplikasi Scratch. Ini biasanya bisa dipakai untuk bikin game, bisa bikin animasi, bikin untuk komik mungkin, dan masih banyak lagi. Nah, nanti di sini adik-adik bisa belajar kalau misalkan nanti ke depan mau masuk ke programming gitu ya, bikin game, bikin apa-apa. Paling banyak biasanya kalau adik-adik ini bikin games ya biasanya. Nah, nanti ada di sini. Bisa. Nah, untuk hari ini nanti pengenalan dulu. Ini sebenarnya yang ada di kotak sebelah sini itu apa, terus nanti di sini ada apa itu. Terus nanti ini ada apa, nah kita bahas satu-satu gitu ya. Nah, oke. Kalau udah buka aplikasinya, nah di sini ini ada pilihan bahasanya. Kalau misalkan nanti kesulitan, bisa pakai bahasa Indonesia. Nah yang di atas ini ya, ini bisa dipilih. Nah mungkin kita samakan aja pakai bahasa Indonesia dulu. Nah terus di bawahnya ini ada kode. Ada tab kode, ada tab custom. Terus ada tab suara. Nah, ketiga ini nanti kita pakai untuk bikin, karena nanti pertemuan pertama ini pengenalan, nanti kita coba bikin sebuah pembicaraan gitu ya, yang mirip seperti komik, tapi nanti bisa dijalankan. Gitu. Jadi ketika ada dua objek, atau ada dua ini ada satu kucing, nanti kita tambah satu lagi, biar bisa saling berkomunikasi gitu. Nah gitu. Terus, nah di sini ini ada kode, ada tab kode ya. Silahkan adik-adik pilih. Nah di bawah ini ada gerakan, terus ada banyak banget. Nah ini. Nah ini bisa dipilih buat ketika nanti ini dimasukkan ke dalam
kerjaannya ini, di lembar kerja ini, nanti sih ini kucingnya ini nanti bisa sesuai sama apa yang kita bikin. Entah kita bikin gerakan atau kita bikin tampilan, bisa dia bisa katakan halo atau dia bisa mainkan suara kucing misalkan. Terus ada kejadian di sini dan masih banyak lagi. Nanti ini juga bisa kostum sendiri ya. Misalkan nanti kita ke depan pengen bikin game, nah ini bisa bikin variabel sendiri, bisa bikin blok sendiri, nah gitu. Oke, coba. Ini namanya biasanya disebut sebuah sprite. Ya, sprite. Nah, ini bisa kita tambah atau kita ganti. Ini bisa dihapus juga. Kalau mau nambah, silakan pilih di sini ya. Kita coba tambahkan satu sprite lagi. Nah, ini ada banyak pilihannya. Oke, kita coba masukin yang beruang. Nah, ini ya. Oke, yang oke, untuk yang beruang ini diklik dulu. Nah, kemudian kita tambahkan gerakan. Ini ya. Nah, jadi ketika nanti ini diklik, dia bergerak ke arah sana. Bergerak ke sana gitu nanti. Nah, kita coba. Oke, sebelumnya nanti ditambahkan dulu ya. Ada namanya kejadian. Nah, ini masuk ke bagian kejadian ini. Ini diklik, terus ada ketika diklik yang ada bendera ini, diklik terus ditarik dimasukkan ke sini, disambungin gini ya. Nah, kalau udah bisa diklik, nah dia bisa jalan ke arah kanan. Nah, secara sederhananya nanti kayak gitu ya. Nah, gitu bisa gerak. Nah, udah. Dan kita coba biar beruang ini dia bisa mengucapkan sesuatu di atasnya sini. Jadi kayak kalau adik-adik pernah baca komik gitu, itu biasanya bisa biasanya ada di sini ya, ada tulisan apa gitu. Oke, kita coba ya. Yang ini diklik terus ditarik ke bawah. Nah, ini dihapus saja. Di delete atau klik kanan, bersihkan. Jadinya di sini. Nah, pakai tombol delete aja ya. Ini kemudian di delete. Nah, sisakan yang satu ini. Oke, kalau udah, masuk ke bagian tab yang tampilan. Nah, yang bagian tampilan ini silahkan ditarik ke sini. Nah, dia akan mengatakan halo selama 2 detik. Nah, ini bisa kita rubah sendiri. Misalkan dia bisa mengatakan halo selama 5 detik gitu misalkan. Atau bisa halo ini kita rubah jadi nama adik, namanya masing-masing ya. Misalkan nama kakak Yoga gitu. Halo Kak Yoga gitu. Nah, gini ya. Nah, kalau udah gini, coba dijalankan lagi. Nah, ini udah ada. Halo Kak Yoga. Oke, jadi yang tab bagian sini ini adalah sebuah kode, atau kita biasanya kalau mau bikin sebuah program atau buat games atau apapun, itu dia berada di bagian sini. Nah, terus yang di bagian sini ini lembar kerja kita. Lembar kerja yang menentukan aktivitas si sprite ini. Sprite ini yang ini ya, objek yang bisa gerak atau apapun. Nah, ini bisa kita rubah juga. Ditambah atau dirubah atau dihapus juga bisa.
Nah, ini kan backgroundnya ini masih putih ya, yang belakang. Nah, background belakang ini nanti juga bisa kita ganti backgroundnya. Nah, caranya di sini ada pilih latar di bagian pojok kanan bawah. Ada pilih latar. Nah, ini bisa dipilih nih. Nah, misalkan kita masukkan yang artistik ini ya. Nah, udah. Ini udah berubah ya. Nah, nanti background ini juga nanti bisa dipakai untuk misalkan kita bikin game, terus backgroundnya nanti dia bisa menyesuaikan sama game yang kita buat. Nah, itu bisa juga. Jadi nggak harus pilih dari sini, kita juga bisa nambahin background dari misalkan adik-adik punya punya gambar yang lucu atau yang bagus apa gitu buat bikin komik atau bikin background games atau apapun itu, nanti bisa diganti di bagian ini ya. Nah, oke, yang ini udah, yang bagian ini dia udah bisa mengatakan halo Kak Yoga gitu ya. Nah, kemudian biar bisa lebih interaktif atau ada pembicaraan gitu antara si ini apa, kucing ya, kucing ini sama beruang. Nah, yang di yang si kucing ini kita klik lagi. Nah, kucingnya kita klik. Kucingnya dipilih, kemudian ditarik sini. Ini ditambahin sama kayak yang tadi ya. Jangan lupa ditambahkan kejadian. Nah, ini. Jadi nanti ketika diklik ini, si beruang sama kucing nanti bisa saut-sautan gitu ya. Ini kita rubah dulu biar bisa kayak bisa sambil bicara gitu ya. Nah, yang beruang tadi diklik, terus dirubah. Halo kucing gitu misalnya. Nah, ini dibikin 3 detik aja biar nggak terlalu lama. Nah, pilih lagi yang kucing. Yang kucing dipilih lagi. Nah, kita ganti nih. Halo beruang. Kita bikin 3 juga ya. Nah, biar bisa ketika nanti dijalankan, ini kan masih nah, bareng ya. Jadi kalau kayak gini nggak bisa beda ini yang mana duluan gitu. Nah, kita bisa tambahkan yang namanya kontrol. Nah, di bagian kontrol ini nanti ada code tunggu ya ini. Ini ditarik, dimasukkan ke bagian sini. Nah, tunggunya ini, detiknya ini disamakan sama yang bagian sini. Nah, tadi kan beruang dia ngomongnya 3 detik ya. Halo kucing gitu, 3 detik. Nah, ini yang bagian kucing, kita tap. Ini diganti menjadi 3 detik. Nah, jadi ketika nanti ini dijalankan, si kucing nunggu 3 detik dulu. 1, 2, 3, baru menjawab. Nah. Halo juga beruang gitu. Nah, ini ya. Nah, 1, 2, 3. Nah, bisa ya. Gitu. Jadi ketika diklik, halo kucing, halo juga beruang, gitu. Oke, sampai sini. Ada yang ketinggalan nggak? Nanti kalau ada, misalkan ini diketik di chat ya. Atau langsung tanya aja nanti mic-nya biar dibuka. Oh ya, pelan-pelan. Oke, ya.
Nah, ini kan udah ya. Jadi ketika diklik udah bisa jalan nih. Halo kucing. Dan halo juga beruang gitu. Nah, ini udah bisa bersautan. Ini bisa dipanjangkan lagi sampai berapa gitu. Nah, coba kita tambah beberapa percakapan lagi ya. Biar bisa nanti saling bersaut-sautan. Ini silahkan adik-adik bikin semenarik mungkin. Kalau misalkan nggak sama sama yang diajarkan di sini, boleh mau ditambah atau gimana juga boleh, nggak apa-apa. Nah, tadi yang pertama kali ngomong kan yang beruang ya. Nah, yang bagian beruang ini kita tambah ulangi selamanya. Nah, di bagian kontrol, kode, kemudian kontrol. Ini dipilih, diklik, terus tarik yang ini ada selamanya. Nah, kita masukkan di bagian sini. Tengah-tengahnya ya. Jadi, yang katakan halo kucing ini di tengah-tengahnya selamanya. Tadi kalau ada yang ketinggalan atau gimana, merubah bahasanya di sini. Nah, di bagian sini kalau ada yang ketinggalan tadi, bahasanya mungkin masih bahasa Inggris atau udah terbiasa bahasa Inggris, nggak apa-apa. Nah, yang ini udah ditambah selamanya. Yang si kucing juga kita tambah nih selamanya. Biar bisa ketika diklik nanti langsung bersaut-sautan terus-menerus gitu ya. Nah, kita tarik juga yang selamanya ke sini. Nah, gini. Jadi, yang tunggu 3 detik sama yang katakan halo juga beruang selama 3 detik, itu di dalam yang selamanya. Gitu ya. Oke, kalau udah, coba kita jalankan lagi. Nah, ini masih tabrakan nih, karena yang si beruang tadi, coba kalau yang diklik yang beruang, nah ini dia mengulang terus gitu. Jadi nggak ada berhentinya. Jadi dia mengucapkan halo kucing ini selama 3 detik dan terus menerus. Nah, kita bisa tambahkan lagi percakapan biar bisa ada percakapan lebih panjang gitu ya misalkan. Nah, pilih yang beruang, yang sini beruangnya dipilih. Kemudian tarik lagi yang katakan. Yang ini aja, yang paling atas ya. Katakan halo. Selama 3 detik. Nah, jangan lupa kalau bikin ini, biar beruang dan si kucing ini nggak tabrakan ngomongnya. Nah, kita kasih jeda pakai kejadian. Oh, bukan. Kontrol. Pakainya yang kontrol ya. Pakai kontrol, terus masuk ke... Nah, ini yang tunggu 1 detik ini diambil. Terus dimasukin di tengah-tengahnya. Nah, ini. Nah, ini dirubah jadi... Berapa detik tadi ya yang kucing yang ngomongnya ya. Nah, 3 detik. Berarti ketika beruang ngomong, tunggu 3 detik, kucingnya jawab selama 3 detik. Nah, terus yang beruang ini dirubah lagi. Nah, ini jadi 3 detik juga. Jadi tunggu 3 detik dulu, baru ngomong lagi. Apa kabar beruang? Nah, gini. Apa kabar beruang? Nah, selama 3 detik. Nah, beruang menjawab lagi. Nih, yang tunggu tadi, yang di bagian kontrol. Tunggu ini, ditarik lagi ya ke sini. Dimasukin di bawahnya. Nah, di sini. Nah, ini tunggu dulu 3 detik juga. 3 detik, kenapa 3 detik? Tadi kan ngomongnya selama 3 detik ya. Yang ada di sini tadi kan selama 3 detik. Nah, disamakan. Biar nggak tabrakan animasinya nanti. Nah, ketika tunggu 3 detik udah, ambil lagi di tampilan, kemudian tarik sini. Nah, oke, sampai ini dulu ya. Kabar baik, kucing.
Nah, sampai sini stop dulu ya. Oke, bisa coba dijalankan. Halo kucing. Halo juga beruang. Apa kabar beruang? Oh, kebalik ya ini ya. Oke, kita benerin. Nah, yang di bagian beruang ini dipilih dulu. Terus di sini dirubah kata-katanya tadi. Kucing lagi ya. Nah, udah. Nah, biar tadi yang di bagian ini kan tadi ada yang masih tabrakan ya. Masuk lagi di bagian kontrol, terus tambahin lagi yang tunggu ya. Biar ada jedanya. Nah, ditambahin selama 3 detik aja. Nah, udah, coba jalankan lagi. Apa kabar kucing? Oh, ini. Nah, oke. Okay. Yang kucing masih salah ngomongnya. Kita benerin. Diklik ya di bagian kucing, terus dirubah kata-katanya. Disesuaikan sama tadi. Nah, kalau udah di play lagi coba. Apa kabar kucing? Kabar baik beruang. Nah, udah. Baru. Nah, nanti dia udah bisa ngomong terus. Karena tadi kita udah bikin yang selamanya ini ya. Jadi yang ada di dalam selamanya ini dia diulang terus-menerus. Gitu. Oke, bisa di stop dulu. Nah, terus pilih yang bagian kucing ini. Coba yang bagian kucing ini dipilih. Nah, selain dia bisa bikin kayak yang di atas tadi, kayak orang ngomong. Nah, dia si ini kita juga bisa nambahin suara. Nah, diklik di bagian suara ini. Nah, ini bisa kita pilih. Misalkan ada tab suara kan di sini ya. Nah, mainkan suara ini kita tarik, kemudian masukkan di bagian bawahnya sini misalkan. Nah, ini bisa suara meow, 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 meow gitu nanti ya. Nah, atau bisa ditambahin rekaman sendiri. Bisa juga. Oh ya. Bendera hanya satu. Pada kucing atau beruang atau pada keduanya, Kak. Nah, yang when click ini di keduanya. Jadi when click ini nanti itu ketika kita menjalankan ini, dia langsung otomatis jalan. Kita coba ya, kalau misalkan salah satu, kita hapus when click-nya. Nah, misalkan yang when click ini, hapus bloknya. Nah, coba kita jalankan. Nah, yang kucing ini dia nggak bisa jalan karena dia nggak ada aba-aba untuk menjalankan aktivitasnya gitu. Jadi dia nggak bisa jalan. Nah, yang bisa jalan cuman yang bagian beruang aja. Jadi artinya when click ini dia supaya si animasi ini tadi bisa jalan gitu ya. Gimana caranya biar beruang duluan? Oke, sebentar. Nah, kalau misalkan caranya biar beruang duluan. Ini yang tadi beruang duluan atau kucing duluan ya? Nah, ini beruang duluan atau kebalikan maksudnya ya? Maksudnya kucing nanya ke beruang duluan gitu ya? Nah, itu berarti tinggal
Nanti kucingnya ini urutannya yang ada di sini, itu berarti yang dibuat yang punyanya kucing dulu. Nah, ini kan ketika kita pilih yang kucing ini dipilih ya. Nah, itu kan dia langsung nunggu dulu. Langsung dia tunggu 3 detik, baru katakan halo juga beruang. Berarti tinggal dibalik aja. Yang beruang tadi mengucapkan duluan, terus baru tunggu, terus baru dijawab lagi. Gitu ya. Nah, ini tadi yang bagian kucing udah nambahkan suara nih. Kalau adik-adik ngikutin, nah ini kalau belum ngikutin, pilih di bagian suara, terus ditarik ya ke sini. Nah, tambahin di paling bawah, terus dikeraskan volumenya. Volumenya ini laptopnya atau komputernya dikeraskan, terus coba dijalankan pakai ini. Nah, nanti setelah selesai kabar baik beruang, ketika kucing ini udah bilang kabar baik beruang, itu langsung kedengar suara miau gitu. Dicoba ya. Nah. Nah, bunyi ya. Di terakhir tadi kucingnya bunyi. Nah, bunyi. Sudah di stop. Oke, gitu. Ada yang mau tanya dulu enggak? Oke, kalau enggak ada bisa lanjut dulu ya. Nah, ini masih ada beberapa lagi kode-kode yang bisa kita masukin ke dalam sini. Nah, kalau yang di bagian gerakan ini, nah ini ada, dia bisa menimbulkan gerakan. Jadi kayak beruangnya tadi kan bisa bergeser ke sana, atau beruangnya bisa muter-muter, itu juga bisa. Nah, atau berpindah ke posisi mana. Nah, ini nanti adik-adik bisa nyoba sendiri. Nah, karena pertemuan ini masih pengenalan ya, jadi biar nggak lupa nanti kita memasukkan kode-kode ini nanti ke dalam lembar kerja ini. Nah, lembar kerja ini nanti, ini sesuai sama sprite yang sudah dimasukkan di dalam sini ya. Tadi udah ada caranya buat masukkan sprite-nya, tinggal pilih di sini. Terus dipilih sprite-nya, kayak tadi ya. Nah, ini gerakan, ada gerakan, dia bisa mengarah ke 90, jadi 90 angka-angka yang ada di sini, itu bisa adik-adik coba di bagian sini. Nah, ini beruang ini sekarang posisinya berada di, jadi dia bentuknya garis ini ya. Garis X dan garis Y. Kebalik nggak ya? Nah, jadi X-nya yang berdiri. Oh, ini Y ya, Mas? Gini, dan ke sini. Jadi, kayak apa ya? Ya itu namanya. Huruf plus gitu. Tanda plus gitu ya. Nah, plus gini, ini ada X, ada Y, sama X-nya. Nah, posisinya dia ini ada di beruang ini, posisinya ada di min 176 dan di garis Y min 82. Di sini bisa dilihat ya. Nah, bisa nggak Kak kalau misalkan beruang ini nanti ketika dijalankan, dia bisa berpindah-pindah gini. Nah, itu juga bisa. Nah, mungkin kalau nanti ini lembar kerjanya ini udah panjang gitu ya, bikinnya kita udah banyak gitu. Nah, ini bisa disesuaikan di sini. Atau ukuran beruangnya ini pengen kita rubah gitu. Nah, bisa juga nih di dalam di bagian ukuran di bawah ini. Nah, silakan adik-adik klik. Kemudian dihapus, misalkan mau dirubah ke ukuran 50 gitu. Terus tekan enter aja. Nah, langsung jadi kecil ya. Gitu. Nah, kontrol-kontrol yang ada di sprite ini nanti bisa diatur di sini atau bisa
Misalkan beruang ini mau kita ilangin aja gitu. Ya udah tinggal klik di bagian tampilkan ini. Diklik. Nah, ini ada dua pilihan. Kalau diklik nanti dia akan muncul. Kalau diklik lagi, beruangnya hilang. Nah, ini nama sprite-nya bisa diganti juga. Gitu ya. Nah, kembali lagi di bagian sini. Ini kakak jelasin, coba jelasin satu-satu ya. Oh ya, ukuran gambar nggak bisa diubah dengan ditarik pojok gambarnya kah? Harus diisi angka. Kayaknya harus diisi angka. Dia nggak bisa ditarik kayak misalnya gambar gitu ya, yang bisa ditarik pojoknya gitu. Nah, itu nggak bisa. Dia harus sesuai sama ukuran yang ada di sini. Karena ukuran yang ada di sini itu pasti. Jadi, ukuran yang ada di sini, ini ukuran spread dan nanti bisa juga dirubah di bagian sini. Jadi, misalkan nanti lembar kerja kita bikin sprite kita menjadi kecil gitu. Misalkan bola gitu ya. Kita bikin bola. Ketika bolanya jatuh di bagian bawah sini. Bagian bawah sini. Nah, nanti dia mengecil, mengecil, mengecil gitu. Nah, itu bisa kita rubah juga. Bisa dibikin juga. Nah, kenapa alasannya nggak bisa diperbesar pakai itu? Setahu kakak, seperti itu. Nah, arahnya ini. Ini bisa diputar juga. Misalkan mau naik atau ke bawah. Nah, itu bisa. Ini gitu ya. Nah, ini juga bisa nambahkan action yang suara tadi. Misalkan nanti terakhir semua suara nanti bakalan dihentikan gitu. Nah, tinggal nambahin aja. Nanti bisa ditambah-tambah sendiri ya di sini. Nah, misalkan bisa dirubah efek nada, terus ada bisa nambahkan nadanya, atau kita bisa atur volumenya. Volumenya ini kita bisa atur semaunya. Semaunya berapa, misalkan 80% atau biar nggak terlalu keras gitu ya. Ini bisa diatur di sini. Nah, ini juga bisa kita bikin variabel sendiri. Nah, variabel ini nanti bisa dipakai untuk misalkan ketika beruang berbicara, kucing dia nggak bisa berbicara atau volumenya dimatikan gitu. Nah, itu bisa juga. Nah, caranya nanti bisa dibikin di bagian variabel sini ya. Nah, terus di bawahnya lagi ada namanya kejadian. Nah, ini di kejadian ini ada macam-macam lagi nih. Nah, di sini kan ada bendera, terus di sini ada stopnya ya. Ini fungsinya buat menjalankan, terus ini untuk menghentikan yang ada di dalam sini. Nah, ini bisa dipilih. Ini ketika tombol spasi atau tombol apa, misalkan tombol panah atas, panah bawah. Nah, ini bisa dipilih sendiri. Nah, nanti ini bisa dipakai nih untuk main game. Misal kita bikin game, kalau di keyboard itu kan yang biasanya buat main, kalau adik-adik senang tembak-tembakan gitu, itu W bisa dibikin untuk maju, terus huruf S bisa dibikin untuk mundur gitu biasanya ya. Nah, ini bisa dipilih di sini. Nah, atau ketika sprite diklik, artinya ketika misalkan ada sprite beruang di sini, ketika beruang ini diklik ini ya, dipilih atau diklik pakai mouse, nah itu nanti dia ngapain? Misalkan katakan halo kucing kah atau tunggu gitu. Nah, ini bisa ditambahkan juga. Ini nanti ke depan kita coba praktekin beberapa ya. Nah, ini adik, masih ada beberapa lagi. Terus ketika latar belakang menjadi misal, nah ini yang kakak sampaikan tadi, misalkan ketika latar belakang nanti menjadi, kita bisa tambahin sendiri nih di sini variabel, misalkan kita bikin variabel, nah bikin variabel namanya biru gitu. Jadi ketika menyentuh warna biru atau ininya menyentuh warna biru, nah nanti ada aktivitas ngapain di sini, itu bisa dibikin juga ya. Gitu. Atau backdrop kah, atau bisa menyentuh sprite yang lain,
Atau bisa juga untuk nyentuh mouse yang kita gerakkan ini. Jadi ketika mouse-nya ini disentuhkan ke sprite-nya, cetik gitu, dia menjauh atau nanti bisa ngomong atau apapun itu. Nah, itu bisa juga. Nah, ini ada beberapa lagi. Terus di sini ada juga kontrol yang tunggu ya. Oke. Kak, kalau udah selesai dibuat bisa di-save? Bisa. Nanti kita coba save ya. Nah, kalau pengen tahu caranya nge-save, ini tinggal pilih di bagian berkas, kemudian simpan di komputermu, ke komputermu. Nah, dicoba. Nah, nanti udah ada muncul untuk nge-save-nya. Nah, silahkan disimpan di, kalau misalkan adik-adik mau disimpan di mana, silahkan nanti mau dilanjutin bisa dibuka lagi. Nah, kalau mau buka, caranya sama. Muat dari komputermu gitu. Ketika ini nanti diklik, nah nanti yang udah disimpan tadi dipilih ya, terus dilanjutin lagi itu bisa. Nah, mungkin kalau biar nggak usah main-main, mumpung ini kan libur ya sekolahnya, nah belajar ini nanti dicoba nih satu-satu. Nah, gitu. Jadi kalau nggak bisa jalan, ya dicoba lagi. Gitu. Nah, ini ada beberapa. Intinya nanti kalau misalkan bikin sesuatu itu urutannya dari atas ke bawah ya. Jadi kalau nanti adik-adik udah mungkin naik ke jenjang yang lebih tinggi, ke SMP, SMA, terus mungkin kuliah, nah nanti kalau ambil jurusan yang tentang bikin games atau nanti fokusnya mau bikin games, nah itu namanya algoritma. Nah, algoritma itu dia jalannya dari atas ke arah bawah. Jadi dari atas ini dibaca, terus ini dijalankan lagi, dijalankan, dijalankan gitu sampai selesai. Gitu ya. Oke, dilanjut lagi. Ini ada kontrol. Nah, ini juga bisa. Jadi kan yang dimasukin tadi bareng-bareng tadi kan ini selamanya ya. Nah, ini bisa juga diulangi misalkan cuman sebanyak 10 kali aja. Nggak usah banyak-banyak gitu. Jadi ketika dijalankan dia berulang tapi hanya 10 kali. Nah, ini nanti mungkin pertemuan ke depan kita pakai yang ini ya, jika maka gitu. Atau yang bawahnya. Nah, jika maka ini nanti dipakai ketika misalkan jika beruang mengucapkan apa, nah nanti menjawab kucingnya. Kalau beruangnya nggak mengucapkan, nah, nanti nggak ada jawaban apapun. Nah, bisa dibikin kayak gitu. Nah, bisa juga ini sensor. Nah, sensor ini dipakai untuk macam-macam. Nah, misalkan ini ada sensor untuk ketika menyentuh penunjuk tetikus atau penunjuk tetikus ini mouse ini ya, yang gerak-gerak ini ya. Nah, atau menyentuh pinggir atau menyentuh sprite satu. Sprite satu itu yang ini. Nah, ini kan tadi bisa diganti namanya ya. Nah, ketika menyentuh sprite satu, nah nanti bisa ngapain nih? Jadi menyentuh ini nanti kita bisa kombinasikan dengan yang di bagian sini. Nah, bagian kontrol tadi kan ada jika maka, terus jika maka, kemudian jika tidak nanti dia menjalankan apa. Nah, itu kita bisa kombinasikan ini dengan yang bagian sensor. Jadi ketika misalkan mouse-nya ini menyentuh si kucing, ting gitu langsung bilang miau gitu. Nah, itu juga bisa dibuat. Kita coba ya. Misalkan yang si tikus ini diklik dulu. Yang si kucing ini dipilih dulu. Nah, ini adik-adik coba dipilih, terus ditarik ke bawah dulu. Ini dihilangkan dulu. Jadi, biar nggak jalan dulu ya. Nah, terus pilih yang bagian kontrol. Nah, bagian kontrol, terus tarik yang jika maka ini. Ini digabungkan ke yang sini. Jangan sampai salah ya, ini yang bagian yang kucing. Nah, jika yang ini kan masih kosong. Ini jadi kondisinya mau ngapain gitu. Nah, kita tambahkan yang di bagian sensor. Kemudian menyentuh tetikus ini. Kita tarik, kemudian masukkan ke bagian sini. Nah, ditarik, kemudian dimasukkan bagian sini ya. Nah, kalau udah. Nah, ini udah mulai ini ya. Jadi ketika
ketika ini nanti diklik, terus kemudian mouse-nya ini, tikusnya ini menyentuh si kucing. Nah, nanti di dalamnya sini mau ngapain? Misalkan kita tambahkan suara miau gitu ya. Jadi ketika nanti ini mouse-nya ini menyentuh tikus, nanti akan bunyi miau gitu. Nah, kita coba jalankan. Kita coba jalankan, kemudian mouse-nya diarahkan ke sini. Ada yang bunyi enggak? Oke, sebentar. Nah, yang ini dihilangkan dulu aja ya, nggak apa-apa. Di delete dulu. Nanti bisa dikembalikan pakai Ctrl Z. Nah, ini di delete dulu, dipencet delete dulu. Nah, coba kita jalankan. Oke, sebentar. Coba ditambahkan sebuah satu tambah gerakan lagi. Nah, gini misalkan ya. Nah, kita coba. Nah, bunyi ya. Jadi, yang bagian ini, yang bagian kucing ini, dia nggak bisa langsung dimasukkan kondisi. Nanti coba dicoba lagi kalau misalkan penasaran. Nah, ini jika jadi jalannya kan dari atas ya tadi ya. Jadi ketika diklik katakan halo 2 detik dulu, baru ketika mouse-nya ini menyentuh si kucing, dia langsung bunyi tadi. Gitu ya. Oke, sebentar. Nah, ada yang nggak jalan. Jadi bagian beruang tadi, ini dipisahkan dulu ya yang bagian kliknya. Atau digabung sebenarnya juga nggak apa-apa, harusnya bisa tetapan. Nah, yang bagian kucing aja terutama. Bagian kucing tadi dipisahkan, dihapus dulu yang bawah, biar nggak tabrakan. Coba dijalankan. Terus, mouse-nya ini disentuhkan di bagian kucing. Nah, gitu. Karena tadi kan yang bagian beruang dan kucing ini kan harusnya tadi bersaut-sautan ya. Jadi, seharusnya tadi beruang ini nunggu 3 detik dan ini juga, yang kucing juga nunggu. Nah, dia nggak bisa ini kalau bisa, kalau langsung kayak gitu. Jadi, harusnya yang bagian beruang ini dipisahkan dulu yang bagian ininya. Jadi, biar yang beruang nggak jalan dulu gitu. Jadi, yang beruang ini biar nggak berjalan dulu. Terus coba kita jalankan lagi. Nah, yang kucing tetap sama kayak tadi. Nah, coba kita jalankan. Nah, kemudian mouse-nya ini disentuhkan. Mungkin ada beberapa yang nggak jalan karena ini kan cuma satu kali jalan ke bawah ya. Jadi kita rubah hello-nya ini jadi 20 gitu misalkan. Nah, biar ini bisa berjalan selama 20 detik. Oke, kalau misalkan dijalankan. Nah, ini nunggu selama 20 detik. Kemudian kalau mouse-nya ini nyentuh si kucing, dia akan bunyi lagi. Nah, tadi kan di awal udah ada. Karena ini itu
modelnya algoritma, sama kayak algoritma biasanya. Nah, ini akan dijalankan dulu selama 20 detik. Jadi, katakan halo ini, dia akan dijalankan selama 20 detik. Kemudian, baru ngecek yang ada di bawahnya, dia mau ngapain. Gitu. Nah, bisa ya? Bisa. Oh ya, udah ada yang bisa itu. M. Roshid Salman. Roshid ya. Sudah bisa. Nah, kalau pengen biar bisa bunyi terus, nah ini kita coba kembalikan lagi ke angka 2. Nah, itu bisa lagi. Nanang Kusarwanto. Mas Nanang itu bisa. Nah, kita bisa tambahin yang di bagian kejadian tadi. Oh, bukan ya? Yang bagian kontrol. Nah, di bagian kontrol ini, tambahin bagian selama, tambahin kode selamanya. Ini dimasukkan ke sini. Nah, dimasukkan ke sini, fungsinya biar ketika nanti ini dijalankan, langsung bunyi terus di sini ya. Nah, bisa ya? Bunyi meong gitu. Kalau yang nggak bunyi, coba dicek ininya, volumenya. Volumenya coba dikeraskan. Ntar baterainya mau habis. Nah, coba dijalankan. Nah, coba disentuh-sentuhkan gini sampai bisa bunyi. Nah, harusnya bisa bunyi. Nah. Gitu. Nah, ini kan udah dibikin tadi ya. Ini yang bagian kucing, diklik. Kemudian adik-adik pencet, tekan tombol CTRL sama Z. CTRL dulu, baru Z. Fungsinya untuk mengembalikan yang tadi ya. Yang tadi dibuat tadi. Nah, dipencet lagi, dipencet lagi. Nah, nggak apa-apa. Kayak gini aja ya, nanti yang hasil yang disimpan tadi, yang ini aja. Nah, misal nanti belum sama, coba disamakan dulu yang bagian ini. Ini isinya kayak gini, kemudian yang beruang tadi, dipisahkan ya tadi. Nah, dicoba. Biar dua sprite ini tetap bisa berkomunikasi. Yang bagian beruang tadi digabungkan lagi ya. Jangan lupa diklik dulu di sini, terus digabungkan lagi. Dan dicek lagi juga yang bagian sprite yang kucing, kemudian dijalankan. Nah, ada yang bunyi nggak? Bisa ya. Oke, ditambahin lagi. Si kucing ditambahin kontrol selamanya. Biar bisa interaksi sama si ini, beruang juga. Nah, terus mouse-nya coba disentuhkan. Nah. Oke, yang bagian ini kita tambahkan lagi ya, biar sama kayak yang beruang tadi. Oke, yang masih ada waktu. Nah, ini kan yang tadi yang pertama, yang ngomong beruangnya dulu. Halo kucing, selama 3 detik. Kemudian si kucing menjawab, kita pilih kucing, terus tambahkan. Halo beruang. Nah, tadi karena kehapus, nggak apa-apa, kita tambahkan lagi. Halo beruang. Nah, selama 2 detik nggak apa-apa. Jangan lupa biar nggak tabrakan sama si beruangnya. Nah, kita tambahkan
yang tunggu. Tunggu itu ada di bagian kode, terus kontrol, pilih yang tunggu. Nah, ini masukkan di bagian paling atas, kemudian dirubah ya. Nah, ini dimasukkan berapa tadi, 3 detik ya. Nah, ini kan 3 detik. Terus yang di sini juga disamakan 3 detik. Oke, kalau udah coba dijalankan. Halo kucing. Halo beruang. Nah, sama kayak tadi. Apa kabar kucing? Nah, tambahkan lagi. Apa kabar kucing? Kemudian tambahkan lagi yang katakan. Tarik di bagian bawah sini. Nah, tambahkan juga yang tunggu di bagian tengah sini ya. Nah, urutannya kayak gini, nanti silahkan disamakan. Nah, ini tunggunya juga dirubah selama 3 detik ya. Nah, udah kayak gini. Kalau udah, coba dijalankan lagi. Nah, jangan lupa mouse-nya disentuhkan di sini. Nah, setelah ini biasanya masih ada tabrakan karena yang si kucing ini belum ada di sini, belum ada jedanya, belum ada tunggu kayak gini di sini di bagian si kucing. Nah, kita tambahkan satu lagi tunggu biar si kucing nggak langsung ngomong dan tabrakan sama beruangnya. Kita tambahin tunggu selama 3 detik aja. Nah, udah. Kalau udah coba dijalankan lagi. Ya, halo kucing. Halo beruang. Apa kabar? Nah, apa kabarnya? Belum jawab ya tadi. Oh, ini belum dirubah. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik beruang. Nah, ini diganti selama 3 detik. Nah, disamakan kayak gini ya. Oke, coba di-play lagi. Mouse-nya coba ditaruh di sini. Ditaruh di si kucing. Nanti ketika pembicaraannya udah selesai bunyi. Nah. Nah, masih tabrakan ya. Mungkin bisa dipas lagi biar bisa nanti nggak tabrakan, jadi dikasih jeda waktu beberapa detik gitu. Nah, urutannya sesuai ya. Harus sesuai dari atas ke bawah. Tunggu, katakan, dan selanjutnya. Nanti begitu pun nanti kalau mau bikin sensor yang lain itu juga bisa. Gitu. Nah, di bagian sensor ini juga bisa kita tambahkan lagi. Misalkan ini menyentuh warna hijau, hijau tua. Nah, bisa ini bisa kita sesuaikan. Misalkan menyentuh warna biru ini nanti bisa bunyi. Kalau dia menyentuh warna ini, dia nggak bunyi. Bisa juga. Nah, ini juga misalkan tadi kan adik-adik ini ya. Ada namanya tunggu 3 detik. Nah, ini juga bisa kita bikin tanya sendiri. Jadi tanya apa namamu? Atau siapa namamu gitu dan tunggu. Nah, tunggu ini juga bisa diatur berapa detik itu. Nah, ini bisa dipakai juga di bagian sensor. Seperti pada tadi yang udah dijelasin, bisa juga bikin sebuah variabel. Variabel itu fungsinya untuk menyimpan atau menentukan nanti misalkan ada sebuah kondisi ya, contoh seperti ini yang tadi. Nah, ini kondisi ini juga bisa dimasukkan sebagai sebuah variabel. Variabel itu kayak misalkan contohnya ini, contoh ya. Jadi variabelnya yang ada di dalam sini ini jika, terus di dalamnya ini ada variabel ini. Variabelnya yaitu menyentuh petunjuk mouse atau tetikus.
Nah, ketika mouse-nya ini dia menyentuh di bagian sini, dia langsung bunyi sama kayak tadi. Gitu. Terus bisa diatur yang lainnya, misalkan ada pengatur waktu. Oh iya. Oh gitu. Oke, misalkan mau dirubah bahasanya. Nah, di bagian kanan atas ini bisa dirubah bahasanya ya. Silahkan disesuaikan bahasanya mau apa. Silahkan dipilih di bagian sini. Nah, ini udah banyak banget ya. Nah, misalkan mau bahasa Inggris, boleh, nggak apa-apa. Nah, nanti tinggal menyesuaikan aja. Nah, kalau bahasa Inggris artinya semua langsung berubah bahasa Inggris ya. Ini yang tadinya selamanya diganti jadi forever. Sesuai dengan bahasa yang dibuat di sini tadi, yang dipilih di sini tadi. Nah, gitu. Ini ditutup aja kalau misalkan ganggu. Ini sebenarnya sebuah contoh gitu ya. Kalau mau misalkan adik-adik mau bikin sesuatu. Nah, di sini udah ada penjelasannya nih. Nanti kalau misalkan Anda kesulitan atau bisa nonton di YouTube juga ada banyak contoh-contohnya. Nah, ini ada contoh-contohnya di sini juga udah ada. Ini juga udah ada tutorial di sini. Kalau misalkan nanti mau pengen yang lain, nah bisa dibuka di sini. Nanti setelah selesai ini silahkan dibuka. Nah, ini ada juga misalkan mau rubah latar belakangnya. Yang belakangnya ini tadi, ini bisa dirubah ya tadi ya. Bisa dipilih dari komputernya sendiri atau laptopnya sendiri, atau bisa juga dirubah dari yang udah ada di sini. Gitu. Nah, kode-kode yang di bagian sini, ini juga bisa kita tambahkan sendiri. Nah, misalkan nanti ke depan kita pengen bikin sensor kamera gitu ya. Nah, kita bisa nambahin sensor kamera. Nah, ini contohnya tambahkan ekstensi. Misalkan adik-adik ingin nambahin kamera gitu ke depan. Atau sensor video. Atau bisa juga dengan teks ucapan. Jadi ketika bilang hai gitu, nanti ada respon balik dari si animasi yang kita buat. Nah, ini ada banyak banget. Nah, ini contohnya. Atau bisa bikin Google Translate, terjemahan bahasa, bisa juga ditambahkan. Nah, ini ada penjelasannya sedikit ya. Mendeteksi dorongan, tarikan, gerakan, dan putaran. Nah, di bawahnya ini udah ada penjelasannya. Misalkan musik, Anda mainkan instrumen dan drum. Bisa dicoba-coba. Gitu. Hasil proyeknya bisa dijalankan di HP kah? Nanti kalau misalkan dijalankan di HP, coba nanti dicari lagi ya. Coba kakak cariin lagi biar bisa jadi sebuah aplikasi yang biar bisa di HP gitu. Kalau sementara kan kita misalkan mau dibikin, harus di sini ya jalankannya. Nanti coba kakak carikan solusinya biar bisa dipakai di HP atau jadi sebuah aplikasi yang bisa dipakai gitu. Gambarnya bisa dibalik hadapnya, bisa. Nah, bagian mana ya? Saya sebentar. Ini posisinya. Saya harusnya bisa. Lupa ini. Sampai
Oh iya, bagian kostum. Oh iya, ini ya. Nah, ini bisa dirubahnya di sini ya nanti ya. Nah, di sini kan ada beberapa tab juga. Nah, jadi kalau mau rubah spreadnya ini nggak bisa langsung di sini ternyata. Jadi harus masuk ke bagian kostum dulu. Nah, itu nggak ada yang ingetin. Nah, ini misalkan mau dibalik. Nah, ini untuk undo-undo atau gimana, apa? Apa yang udah kita buat itu bisa dibikin di sini. Misalkan, nah ini bisa, aduh, dilepas. Nah, diaternya di sini ya. Nah, ini kan, di sini udah ada contohnya nih, custom. Dia bisa dua aktivitas langsung. Jadi, yang pertama ini dia kakinya lurus ya. Terus yang kedua ada agak berbelok. Jadi hampir mirip seperti jalan gitu. Nah, atau dirubah arah baliknya di sini. Kalau mau dirubah di bagian sini, ada balikan horizontalnya. Jadi bisa ketika tadi hadapnya pertamanya ke sana, awalnya ke sana, dirubah balik ke sana. Itu bisa. Nah, ini ya. Nah, ini diubah balik ke sana biar bisa bicaranya gitu, saling bersautan. Oke, yang ini coba kita rubah juga hadap ke sana. Nah, ini ya. Nah, ini juga bisa nambahkan suara miaunya tadi. Nah, di sini juga bisa diatur miaunya. Jangan panik, Kak. Nah, gitu. Oke, udah. Oke, sama-sama. Soleh. Oke, mungkin kalau adik-adik udah pernah nyoba aplikasi ini atau udah pernah bikin sesuatu pakai ini, nah silahkan nanti bisa dipelajari lagi. Mungkin ada beberapa kakak yang lupa. Nah, bisa diingetin ya. Oke, ada yang mau tanya lagi enggak? Kak, kalau udah save, apakah bisa dijadikan file video? Filenya sesuai apa yang udah di sini ya. Misalkan ini, simpan ke komputermu, nanti dia ekstensinya langsung sesuai sama yang dipunyai oleh Scratch. Nah, misalkan nanti dirubah lagi, berarti harus ada beberapa contoh lagi biar bisa dirubah misalkan jadi MP4 ya. Biasanya kalau e-video kan MP4 gitu. Atau ekstensi yang lain. Itu ada lagi. Kalau nggak ada, kakak cukupkan dulu ya. Oke, sebelum dicukupkan, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Yang tadi udah ya. Riset apakah bisa dijadikan video. Nah, itu nanti harus nambah ekstensi lagi. Oke, mungkin udah ada yang nggak ditanyakan lagi ya. Mungkin sesinya untuk hari ini dicukupkan dulu. Nanti silakan yang hasil hari ini bisa di-save. Caranya sama kayak yang tadi ya. Nah, nanti mungkin pertemuan ke depan bisa dilanjutkan lagi sesuai dengan materi yang udah di-share kemarin. Ya, sama-sama ya di Faiza. Oke, terima kasih ya. Udah ngikutin dari awal sampai mau selesai. Kembalikan lagi ya. Oh ya, nanti dikembalikan lagi ke Pak Abdul. Oke. Oke, okay, terima kasih Kak Yoga. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, adik-adik nanti kita nanti setiap hari Rebo jam 15.30 ya, kita bareng-bareng belajar lagi bareng Kak Yoga.
melanjutin yang tadi. Nah, minggu depan nanti akan belajar apa bikin game atau nanti bikin story, bikin kartun gitu-gitu ya. Nah, gimana tadi sama Kak Yoga? Seru nggak? Oh, seru. Oke. Okay. Terima kasih ya. Nanti adik-adik kan ini mau persiapan buka toh? Nah, di sini, habis ini persiapan buka. Minggu depan kita belajar bareng lagi ya. Masih ada 3 kali pertemuan lagi setiap Rabu. Oke ya. Nah, ini tadi ada yang dari Belanda, ada yang dari, tadi saya dapat ininya, ada yang jauh-jauh ini ya, lumayan. Ah, seru, seru, dadah. Oh, seru tuh. Belajar lagi besok ya. Oh, tuh. Adik-adik semangat sekali. Oke, hari ini cukup dulu ya. Besok kita lanjut lagi. Hari Rabu, diingat ya, hari Rabu jam 3:30. Habis, pokoknya habis sholat asar, langsung persiapan. Kita aja ya, nanti kita belajar bareng lagi. Itu sampai sini dulu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah ucap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.